Okay, what's up guys? Okay, malam ni aku nak ajak korang dinner di satu pot makan shell out Tabo. Let's go. Okay, lokasi ni dekat Taman Damansara Alif. Kalau korang tahu ZZ Sop Tulang, belakang dia saja. Tu dia shell out Tabo. Jom kita masuk tengok apa menu mantap. Okay, selain shell out, dia ada juga goreng-goreng nasi goreng, macam-macam ada nampak tu. Menu dia nampak, side order pun ada, minuman buah ada, western food pun ada. Okay, aku ada shell out masakan butter, perisa butter. Tak sabar ni nak tunggu ni, orang pun makin ramai yang masuk. Confirm sedap. Korang boleh datang ke My Stall Kitchen. Itu dia sell out aku, sell out butter, masak butter. Nampak tu meleleh-leleh ha. Okay, ni sell out harga dia RM30 untuk 2 orang makan. Nasi free tau. Mana tak murahnya. Dah lah sedap, murah kat tu. Tengok bos kecil tu, nampak. Alamak. Dalam sell out dia, macam-macam ada. Ada jagung, ada kupang, ada lala, ada ketam, ada sotong, ada udang. Yang penting, fresh. Semuanya baru. Nampak udang dia segar, besar pak tu. Mantap, babe. Okay, kita makan dulu saja yang tahu. Aduh, memang sedap berbaloi babe, dengan harganya. Korang boleh datang lah support sikit di My Stall Kitchen Taman Damansara Alif. Nanti aku letak alamat. Kalau korang nak tahu pergi Damansara Alif, korang tahu apa ZZ Sop Tulang, belakang ZZ Sop Tulang saja. Memang korang cari senang saja jumpa. Kalau tak, korang pergi ke terus Facebooknya My Stall Kitchen. Kau cari alamat, mesti jumpa. Kupang yang digunakan pun kupang segar babe. Memang segar lah. Tengok ketam dia tu semua, memang terbaik. Aku bagi 9/10. Alamak, lagi satu je. Mantap. Okay, korang jangan lupa follow Facebook aku JB Makan Sedap. Subscribe YouTube channel aku JB Makan Sedap, dan follow TikTok aku JB Makan Sedap. Alhamdulillah. Nampak. Okay, yang ini pula lala sambal. Aku minta side order lala sambal untuk bini aku. Dia memang suka lala. Nampak. Alhamdulillah, licin. Kenyamput, mata cerah. Masa untuk balik dan berehat. Okay, bye-bye.